warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing. Ini adalah salah satu kiriman, yaitu beliau dari salah satu sahabat subscriber dari Tegal, Jawa Tengah. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone iPhone 11, yaitu kendala kerusakannya ada di bagian LCD yang bergaris atau LCD yang terdapat ada flek warna hitam bergaris di bagian LCD-nya. Dan setelah saya unboxing, itu adalah unit handphonenya, kita coba untuk pengecekan dulu sebelum kita kerjakan. Oke, untuk infonya kita coba untuk nyalakan dulu teman-teman. Oke, setelah kita nyalakan, kita tunggu loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu, yaitu untuk mengetahui bagian kerusakannya. Oke, infonya sudah menyala. Kita coba untuk cek terlebih dahulu di bagian kerusakannya. Oke, terlihat jelas ada bagian LCD, yaitu terdapat flek warna hitam yang bergaris. Itu cukup lumayan banyak untuk garisnya, ada beberapa garis ya teman-teman. Sedangkan untuk infonya masih utuh dan masih segel. Kita coba untuk cek terlebih dahulu, yaitu fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Kita coba untuk pengecekan lebih detail lagi teman-teman. Oke, untuk turtone masih bisa aktif, jadi LCD-nya masih original teman-teman. Untuk fungsi touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Ini tujuan saya untuk pengetesan terlebih dahulu sebelum untuk proses pengerjaan. Di bagian ini kita matikan dulu untuk mode gelapnya, yaitu kita alihkan untuk mode terang agar background-nya berubah warna putih. Sedangkan untuk di bagian kunci otomatisnya, ini saya setting tidak pernah ya teman-teman. Jadi tujuannya agar LCD-nya tidak mudah terkunci. Dan ini ada bagian flek warna hitam, kita coba untuk perdekat lagi. Ini saya zoom, kalau kelihatan di bagian layar zoom atau bagian flek warna hitam saat kita zoom itu terlihat jelas. Untuk flek warna hitam itu bentuknya seperti ini teman-teman, beda sama garis line yang vertikal atau dari ujung atas sampai ke ujung ke bawah, yang garisnya itu tidak ada perbedaan, yaitu apabila 1 mili otomatis lebarnya ikut 1 mili. Sedangkan untuk di bagian flek warna hitam ini garisnya bentuknya berbeda ya teman-teman, karena bergaris bentuk dari horizontal, beda sama vertikal. Oke, setelah kita coba untuk pengecekan, kita proses untuk pembongkaran. Oke, kita panasi dulu untuk bagian LCD-nya dan kita cari celah, yaitu untuk membuka di bagian LCD. Oke, perhatikan di bagian itu, di bagian sisi sebelah kanan itu ada letak bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Kita pelan-pelan untuk mengangkatnya, jangan sampai mengenai luka di bagian fleksibel di bagian sisi kanan. Oke, jadi untuk fleksibelnya ada di bagian sisi kanan teman-teman. Di situ terdapat fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga fleksibel speaker atas. Jadi untuk membuka di bagian LCD-nya harus ekstra hati-hati. Setelah itu kita buka skrup, yaitu untuk membuka penutup di bagian fleksibelnya. Kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel baterai, dan lalu kita lepas fleksibel LCD, touchscreen, dan juga fleksibel speaker atas. Selanjutnya kita buka skrup, yaitu untuk membuka di bagian speaker atasnya. Oke, kita buka seperti ini, dan di bagian atas itu ada plat pengaman, yaitu terdapat ada sensor wajah dan juga ada mikrofon teman-teman. Jadi untuk di bagian atas ada sensornya juga, jadi harus ekstra hati-hati untuk membuka speaker atas. Selanjutnya kita buka skrup, yaitu di bagian bezel atau di bagian tulangan LCD-nya. Dan di bagian itu kita pisahkan antara fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen, dan kita angkat fleksibel yang menempel di bagian papan atau frame di belakang LCD.
dengan pelan-pelan dan hati-hati. Ini resikonya sangat tinggi, teman-teman. Apabila kita salah melepas fleksibel touchscreen yang menempel pada belakang LCD atau plat di belakang LCD, apabila kita bikin luka atau cacat, nggak sengaja salah kerja atau salah eksekusi yang menyebabkan fleksibel robek ataupun terlipat, itu bisa menyebabkan fungsi dari touchscreen tidak bisa berfungsi dengan normal. Misalnya seperti error pada touchscreen atau ghost touch, atau sebelah atau sebagian itu tidak bisa disentuh. Jadi harus ekstra hati-hati di bagian saat kita proses memisahkan atau kita lepas fleksibel touchscreennya. Oke, setelah kita lepas untuk di bagian belakang LCD atau papan pelindung LCD di belakangnya, setelah itu kita nyalakan handphonenya dan kita lepas fleksibel touchscreennya saja. Jadi posisinya handphone tetap menyala di background warna putih, dan saat kita sentuh otomatis tidak bisa disentuh karena fleksibel touchscreennya sudah kita lepas. Dan selanjutnya kita proses pengerjaan. Kita perhatikan di bagian posisi flag warna hitamnya, dan kita kasih batas seperti ini, yaitu untuk mengetahui bagian letak garis warna hitamnya. Dan di bagian ini kita lindungi LCD atau di belakang LCD, yaitu dengan cara kita lapisi menggunakan solasi. Oke, jadi untuk menghabal letak titik pada garisnya kita bisa kasih tanda ya teman-teman, yaitu untuk menghafal posisi letak tompelnya atau flek warna hitam yang bergaris. Selanjutnya kita bisa menggunakan teknik manual, yaitu dengan cara kita gunakan tisu biasa sambil kita gosok. Yaitu caranya untuk sistem kerja seperti ini, saya prosesnya yaitu menekan secara halus sambil kita dorong. Pasti ada perubahan seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya melanjutkan dengan cara tanpa menggunakan tatakan tisu. Jadi langsung secara manual menggunakan ujung kuku jari, sambil kita tekan secara halus dan sambil kita dorong. Otomatis akan ada perubahan flek warna hitam, yaitu berubah menjadi satu seperti tompel, yaitu seperti ini bentuknya, bukan lagi bentuk bergaris ya teman-teman. Jadi seperti itu apabila kita menghilangkan atau menghapus tompel dengan cara manual. Jadi apabila ada perubahan jangan panik dulu, dan kita gosok secara merata di bagian samping, otomatis akan hilang teman-teman. Oke, di bagian samping sudah hilang, dan sisa ada di bagian sisi sebaliknya, yaitu di bagian tengah juga ada, dan juga di bagian sampingnya. Oke, kita rubah posisinya dan kita sambil kasih tatakan, yaitu sebagai pengaman LCD, dan juga di bagian tengah itu ada perubahan flek warna hitam agak kemerahan teman-teman. Jadi kita pelan-pelan saja untuk mengerjakannya, tidak usah terlalu buru-buru karena resikonya sangat tinggi teman-teman. Yaitu resikonya apabila kita gagal untuk mengerjakan bisa menyebabkan LCD rusak ataupun fungsi dari touchscreen tidak bisa bekerja dengan normal. Jadi pelan-pelan saja, kalau saran saya dikerjakan dengan ekstra hati-hati, karena LCD-nya itu sangatlah mahal apabila LCD yang original. Kecuali kita ingin mengganti LCD yang KW cukup lumayan murah. Tapi kalau pelanggan itu tidak puas dengan LCD yang KW, otomatis akan kecewa saat kita mengerjakan jika pengerjaannya gagal ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita kerjakan pelan-pelan saja. Sudah hilang, namun jika kita perdekat masih ada bintik-bintik kecil ya teman-teman. Jadi seperti itu, sekilas kalau jarak jauh itu tidak kelihatan kalau ada bintik-bintik kecil. Jadi saat kita selesai mengerjakan, kita coba untuk ambil kamera dan kita zoom, yaitu untuk mengetahui flek warna hitam yang kecil-kecil ini pasti kelihatan teman-teman. Oke, masih ada sisa sedikit di bagian dekat layar poni atau di bagian lubang kamera depan. Kita gosok pelan-pelan sampai ke ujung, masih ada sisa sedikit lagi. Kita pelan-pelan saja, yaitu untuk menghilangkan flek warna hitam yang kecil-kecil.
sudah hilang di sebelah kiri, sebelah kanan itu masih ada titik kecil. Kita coba untuk gosok kembali. Oke, pelan-pelan saja. Jika posisi ada bagian yang sebelahnya atau di bagian sisi kanan dan sisi kiri, itu untuk menggosoknya sesuai arah ya teman-teman. Sesuai arah ke bagian samping, paling samping. Oke, kita cek lagi dan alhamdulillah sudah hilang. Sekarang kita coba untuk cek itu lebih dalam. Kita coba untuk zoom kembali. Apakah ada flek warna hitam lagi atau tidak di bagian semua area layar LCD. Oke. Setelah selesai untuk menghilangkan atau menghapus tompelnya untuk keseluruhan layar LCD di bagian atas yang terutama, dan di bagian tengah itu tidak ada flek warna hitam, dan di bagian bawah juga tidak ada flek warna hitamnya. Sedangkan untuk di bagian solasi yang terdapat di belakang LCD, saya biarkan saja, tidak saya lepas. Kalau saya lepas itu bisa membuat bagian lapisan hitam di belakang LCD itu bisa ikut keangkat atau ikut nempel sama solasi ya teman-teman. Jadi sengaja saya biarkan saja karena solasi itu tidak akan mengganggu. Kita coba untuk nyalakan dengan cara kita menggunakan fungsi dari flexible touchscreen. Dan kita cek untuk fungsi touchscreennya apakah masih bisa berfungsi dengan sangat normal atau tidak. Oke. Untuk fungsi touchscreen masih nyaman digunakan ya teman-teman, tidak ghost talk, tidak error, ataupun sebagian tidak bisa berfungsi. Jadi untuk kita selesai mengerjakan harus kita tes ulang. Oke, setelah kita tes ulang untuk fungsi dari touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Jadi sudah sukses untuk menghapus atau menghilangkan flek warna hitamnya. Tinggal kita membersihkan di bagian area atas, yaitu ada bagian lubang sensor dan juga ada lubang kamera depan. Jadi apabila ada debu, kita bersihkan dulu sebelum kita merakitnya. Selanjutnya kita rakit kembali, yaitu di bagian plat di belakang LCD atau di bagian framenya. Kita pasang kembali ke posisi semula. Oke, kita presisikan juga untuk pasang kembali di bagian letak flexible touchscreen. Dan sengaja saya kasih pengaman, yaitu menggunakan solasi warna kuning atau solasi anti ground. Oke, sudah terpasang untuk flexible touchscreen dan LCD. Sekarang kita pasang untuk flexible speaker atas berserta sensornya. Oke, selanjutnya kita pasang skrup ke posisi semula untuk merakitan, yaitu semua di bagian LCD karena banyak skrup yang di belakang LCD. Selanjutnya kita tinggal merakit infonya. Oke, kita pasang kembali di bagian soket flexible LCD, flexible touchscreen, dan juga soket flexible speaker atas, dan juga pemasangan flexible baterai. Oke, kita pasang kembali di bagian penutup flexible dan kita pasang skrup. Oke, setelah perakitan selesai kita bisa mengasih segel, yaitu untuk mengasih garansi setelah kita selesai mengerjakan. Dan setelah pengambilan handphone dari pelanggan atau setelah kita mengirim balik ke handphone dari pelanggan, jika sudah sampai ke alamat tujuan dan sudah dites dan ada garansinya, apabila masih ada tombol, insya Allah nggak bakalan ada tombol lagi atau tombolnya tidak bakal kembali lagi teman-teman. Apabila kita mengerjakan dengan benar, hati-hati, dan ekstra rapi, otomatis pengerjaan akan berhasil. Untuk di bagian turtun masih bisa aktif dengan normal, dan sukses-sukses untuk pengerjaannya tinggal kita perakitan terakhir, yaitu memasang skrup di bagian bawah. Oke, untuk perakitannya sudah selesai semua teman-teman. Untuk segelnya masih utuh, saya kembalikan seperti semula, dan kita cek fungsi dari kamera. Karena kita mengerjakan di bagian atas yang ada di garisnya itu ada bagian atas, untuk di bagian garis yang flek warna hitamnya ada di bagian atas, jadi mengerjakannya kita dekat bagian kamera depan, dan juga ada beberapa spare part ya teman-teman, fungsi dari sensor juga. Oke, untuk di bagian kamera depan kita tes, alhamdulillah masih bersih dan jernih karena sudah kita bersihkan setelah kita selesai mengerjakan membersihkan atau menghapus flek warna hitamnya.
Jadi setelah kita kerjakan untuk di bagian lubang sensor, seperti lubang sensor wajah ataupun lubang kamera depan, kita bersihkan dulu agar hasil kamera depan bisa jernih, teman-teman. Setelah itu kita cek ulang keseluruhan di bagian layar LCD apakah ada flek warna hitam atau tidak. Sudah kembali bersih dan jernih LCD-nya, dan juga fungsi touchscreen masih nyaman digunakan. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.